Halo. Halo gengs, dan Kans di sini. Selamat datang di channel Hello Kans. Pada kesempatan ini, kita akan membuat pemandangan dengan sentuhan yang beda, yaitu seperti ini. Ya, tepat. Kita akan membuat pemandangan dengan sentuhan anime tool. Dan aplikasi yang digunakan adalah Ibis Pen X. Dan kita nggak perlu aplikasi lain untuk tutorial ini. Tanpa buang waktu lagi, gengs, ayo kita sikat. Let's level up! Oke, gengs, begitu masuk dalam aplikasinya, kita atur kanvasnya. Ukurannya kali ini 720x1280. Jadi nantinya ini bisa kalian gunain untuk dijadiin wallpaper di handphone kalian atau dimanapun. Oke, selanjutnya kita masuk dan kita import bahan utamanya. Juga aku nyediain di bagian deskripsi nanti, jadi kalian bisa download langsung. Oke, selanjutnya lihat aja di video. Tahap pertamanya kita hapus dulu bagian langitnya. Sebelum itu kalian perhatikan ini, aku pakai brush yang ini untuk menghapus awannya. Atur di sini seperti ini. Oke, selanjutnya kita hapus aja dan kalian bisa lihat di video. Untuk ngapusnya sendiri nggak perlu terlalu detail, tapi usahain rapi. Jadi jangan ragu untuk ngezoom. Selebihnya kalian bisa lihat di video gimana aku nyelesain bagian ini. Oke, gengs. Oke, kira-kira kayak gini hasilnya dari awan yang kita hapus, langit yang kita hapus. Selanjutnya kita import bagian awannya. Mungkin aku jadikan satu supaya nggak ribet ya. Selanjutnya kita bisa pakai ini. Ini pertama kali aku contohin. Kalau kita pakai filter anime background kayak gini, maka yang keubah cuma awannya aja. Untuk itu kita harus gabung dulu pakai merge. Selanjutnya kita pilih filter, lalu anime background. Hasilnya jadi kayak gini, gengs. Sebenarnya ini kalau dari jauh udah oke, tapi kalau kita zoom, bakal kelihatan hal-hal yang nggak rata, noise-noise banyak, dan itu harus kita rapikan dengan blur. Jadi kalian harus ekstra di sini untuk melihat bagian mana yang kira-kira noise, karena ini filter ya, jadi otomatis perlu untuk dirapikan supaya hasilnya oke. Selanjutnya kalian lihat aja di video gimana hasilnya. Oh ya, khusus untuk di bagian transisi antara kota dan awannya, kita pakai blur juga, tapi kita gunain opasitas yang lebih rendah supaya nggak terlalu kabur. Jadi di sini untuk menyatukan, tapi juga nggak terlalu over. Kalian bisa lihat seperti yang ada di video ini, gengs.
sini juga di ujung-ujung awannya aku coba pakai blur dengan opasitas yang rendah. Di sini aku pakai 25 untuk lebih menaturalkan hasilnya. Untuk di beberapa bagian, aku juga nge-retouch, jadi aku pakai airbrush normal kayak gini. Aku hapus bagian-bagian tertentu, dan selanjutnya aku blur. Jadi, kenapa aku gunain teknik ini untuk retouch? Karena aku mau minimalisir objek yang ada di langit, sebab selanjutnya aku bakal kasih tulisan, ya kalau misalnya terlalu penuh, kurang enak dilihat. Jadi di sini aku hilangin dulu beberapa awan pakai brush. Jangan lupa pakai eyedropper untuk menyamakan warna yang kita gunakan. Selanjutnya kalian bisa lihat di video ini. Oke gengs, kalau sudah, selanjutnya kita bisa beralih untuk memberikan efek cahaya. Kita bisa lihat di sini. Nah, kalian pilih all. Nanti kalian cari aja di bagian ini. Di bagian fire, water, light, color. Tapi di sini aku udah download, jadi kalian cari aja yang kayak gini nanti. Pertama-tama kita pakai yang biru, terus kita atur posisinya, lalu oke aja. Selanjutnya dari normal, kita ganti filternya jadi screen. Nah, jadi hasilnya kayak gini, gengs. Oke, kalau sudah, kalian bisa turunkan opasitasnya supaya lebih terlihat menyatu. Dan kalian bisa atur pakai transform. Selanjutnya, kita pakai yang orange. Caranya sama seperti sebelumnya. Dan kita ganti juga dari normal, tapi kita di sini pakai light turn. Oke, sudah kelihatan kayak gini nih. Kita pakai light turn. Udah. Selanjutnya kita atur posisinya kira-kira kayak gini, gengs. Lalu hapus beberapa bagian, ya kita hapus aja. Nah, selanjutnya sudah terhapus, kita blur sedikit bagian perpotongannya. Selanjutnya kita posisikan dengan transform, jadinya kayak gini, gengs. Ya, selanjutnya kita masuk ke tahap terakhir, yaitu pemberian tulisan. Di sini aku pakai type tool langsung di dalam sini aja, jadi nggak ribet pakai aplikasi lain. Kita tambah teks. Aku pakai tulisan Jepang di sini. Kalian bisa pakai tulisan apa aja, pakai Google Translate kalau perlu untuk bikin tulisan Jepang. Pakai tulisan Latin juga boleh, terserah. Tapi aku contohkan di sini tulisan Jepang. Oke, jika sudah kita atur, taruh aja di situ, baru ukurannya kita atur supaya proporsional. Sebenarnya ini cuma untuk mengatur layout aja. Tahapannya cuma masukin tulisan, atur kira-kira pas, oke, set. Ya udah. Itu aja sih, geng. Tapi kalian lihat aja di sini untuk detailnya gimana supaya hasilnya oke menurut aku ya. Ya, kira-kira ini tahap terakhirnya, gengs. Sebenarnya filter ini oke banget, otomatis, cuma kita perlu melakukan hal tambahan untuk hasilnya lebih maksimal. Itu aja, gengs, dari aku.
Semoga kalian bisa melakukan hal yang sama. Buat yang baru mampir, jangan lupa subscribe. Untuk yang merasa bermanfaat, konten yang bermanfaat, jangan lupa like dan share. Aku pamit dulu, gengs. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Arigatou gozaimasu.